was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Penyanyi dan penyampai radio Hai Zahra Lab tidak dapat menunaikan hasrat terakhir Alirham Jafar On memiliki sebuah kursi urut bagi kegunaan di rumah. Haiza atau Horaiza Nordin berkata dia dan beberapa rakan sebelum ini sudah mengumpul uang bagi membeli alatan itu, namun akhirnya membuatkan keputusan memberi sumbangan uang tunai kepada Jafar. Kami rakan-rakan yang rapat sentiasa bantu Papa, arwah sebelum ini pernah minta kursi urut dan kami yang rapat dengannya ada kumpul duit nak beli. Tapi bila difikirkan, mungkin tak sesuai sebab kakinya bengkak, jadi kami serah wang tunai sebab mungkin lebih penting dalam membantu urusan hariannya. Larat juga tak dapat tunaikan hajat arwah nak kerusi urut, katanya kepada Insta. Jafar disahkan meninggal dunia pada pukul 11.30 pagi Rabu di Hospital Sultan Idris Shah, Serdang, Selangor. Arwah menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat serangan jantung ketika melakukan prosedur di hospital berkenaan. Prosedur itu dilakukan bagi mencari punca. Jafar mengalami pendarahan yang teruk setiap kali membuang air besar. Berkongsi kepribadian arwah, Haiza menyifatkan Jafar sebagai seorang rakan yang pemurah dan sentiasa bersedekah membantu golongan yang memerlukan. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.